terkumpul beberapa untuk membeli APD, untuk untuk menjamin beberapa ratus keluarga supaya mereka tidak usah keluar rumah. Jadi kita mengantarkan makan dan uang untuk mereka membayar kontrakan. Itu juga lagi di mana, Kak? Lagi di kamar. Di mana, Nyong? Lagi di kamar ini. Enggak, bukan di kamar, di ruang tamu sih. Halo, guys. Halo, Dion. Halo. Nuban Pak Pen. Masih Jakarta lu. Iya nih, masih Jakarta. Sama siapa, Kak? Sama selamat malam Kakak Sony. Tuhan Yesus memberkati selalu Kakak yang paling ganteng. Selamat malam, guys. Kenceng banget suara televisinya. Iya, soalnya orang budik semua di sini. Saya dan teman-teman kan mengumpulkan uang juga untuk kalau bisa mereka menandatangani surat. Ini saya banget sirnya. Selama 2 minggu sejumlah berapa, tapi konsekuensinya harus berjanji untuk tidak keluar rumah dan diam di rumah. Malam. Selamat malam, guys. Jadi malam hari ini kita akan membahas suatu peristiwa di mana peristiwa itu saja tidak ada. Peristiwa itu pun menghilang atau di mana? Dalam amin. Terima kasih Kak Sony. Wifi-nya. Wifi-nya 91. Semua dari Indonesia pasti punya masing-masing. Apapun Wifi-nya. Apa nih, Bos? 91 98 9 8 sampai 1. Kamu nomor gitu aja. Siapa nih? Halo Kak Vika. Ya Tuhan Yesus, tidak sombong lah. Masa sombong? Tidak sukses-sukses kita nanti kalau sombong. Mbak balik bosku, wah tidak nih. 27 ini 27 apa ya? Ini 27 malam salah tiga. Hah, itu ya bos. Berapa ini dari salah tiga nih, lagi di Jakarta bos. Jangan keluar-keluar rumah, guys. Telepon saya gitu. Jauh rije. Kak, saya di Makassar sekarang, dari Jakarta. Oke bro, salam buat warga Makassar. Di Jakarta apa di mana, Kak? Di Jakarta, bos Dion gue. Bos Dion. Oh, ini pakai itu. Ya, itu TV paling ribut, yuk. Sampai situ TV paling ribut, yuk. TV paling ribut. Kabapen pie kabare? Kabare baik-baik, baik-baik di Kahengki live nonton siapa dong? Baru tahu. Tangan dong ya Tuhan. Tidak ada kata sabar sih, emosi. Nice shirt. Hoi, thank you bro Dion. Bro gue, jadi buat kalian-kalian tas mau gue, ini di kursi. Kakak kok orang Bugis tapi logat tapi kok pulogat Papua Kendal. Iya tuh, soalnya ini darah-darah orang timur sih, darah Kupang. Jadi ya pasti ya begitulah sudah. Sister gue, Lovita, what's up? Sama.
Enggak takut corona kita. Kak Will lagi apa kak? Eh ditanya nih, kamu ini gimana orang lagi tanya nih? Jawab. Lagi apain kata yuk? Masih putar kameranya. Mit. Ditanya, lagi gimana? Apa kabar? Baik tidak? Baik. Dijawab dong kami. Ah. Ceweknya gak narsis, gak senarsis pamer sih. Pere bos. Es krimnya kenapa gak jadi mas? Gak mau gitu kok. Apa lagi? Mas Ari mau. Rambutnya ketumpahan tipex. Ini bukan ketumpahan tipex, ini dilempari telur. Gak tau telur apa ya, telur kawat kadal kah, telur komodo atau telur. Bukan. Tainya cacing. Tapi cacingnya cacingan. Kan susah itu. Oh, cacing. Tai cacing cacingan. Tai cacingnya cacingan. Berarti punya saudara yang punya tai berarti. Halo, followersnya Pak Pen. Waduh, WhatsApp, WhatsApp. Chance, chance. Si Lester follow kamu? Lester post dong, tidak. Oh, okay. Mati. Salam, ha. Tanya tuh, woi, baca nih. Beku banget ya. Malu ya guys, malu ya. Kalau di depan kamera malu, kalau di depan kamera galak. Hey, live bareng dong. Papen orang Toraja gak? Tidak, saya orang Palopo. Live bareng dong, Will. Iya, Beb, kamu ini gimana, Beb? Aduh. Sebelah-sebelah, masa live sih. Pel siapa nih? Mirip pel. Mirip. Bukan mirip Justin Bieber ini, Justin Bieber apa ini? Pengen lihat yang segar-segar. Pengen lihat yang segar-segar ini. Nih, pengen lihat yang segar-segar ini. Nih. Nah. Pengen yang lihat segar, tetap di rumah ya guys, tetap waspada. Be careful, love you. Nih, segar-segar. Aduh. Ini yang nonton-nonton ini pada gabut kah? Pergi kerja sana, olahraga kayak begitu atau pergi makan. Jam 9 disuruh olahraga. Oh, iya. Ya sudah tahu kan olahraga apa jam 9 malam. Sudah, kunci pintu sudah. Ah, cepat. Pak Din, aman kah? Stay healthy, bos. Siapa? Lovita. Lovita, Lovita itu siapa? Lovita ya Tuhan, bapak kami. Siapa itu Lovita? Lovita, Lovita ini. Lupa eh. Lah. Aman dong loh. Kak, kan lagi corona itu. Terus latihan basketnya gimana? Ya, untuk latihan basketnya sih kita off dulu ya ini. Tapi kita tetap latihan di rumah, push up, sit up dan lain-lain sebagainya gitu-gitulah. Aduh, saya juga. Halo Kak, halo juga. Udah malam kak? Ya Tuhan, iya ini juga orang tuli juga tahu ini malam. Orang buta. Orang buta tidak bisa melihat bos. Bang cek. Oh iya benar. Kenapa lihat? Kenapa? Kenapa jam tangan? Jam tangan orang bapaknya buta ada? Ada. Jam tangan orang buta. Kayu semua tapi isinya. Kalau minum jangan masuk situ. Bapaknya Papen pendeta suaranya di gereja mana? Di GPDI, gereja Pantekosta di Indonesia. Semangatnya dulu kak untuk tim basket. Semangat SMA Negeri 8 Luwu Timur. Lo juga ngapain ini? Ini sekedar mengisi waktu luang ya, aja lah. Kita. Ya kan dikit-dikit. Stay safe. Siap tikung. Waduh. Ini nama Instagramnya Tikung. Siapa? Nama Instagramnya Tikung. Wih, kurang ajar udah, sekali. Aduh. Bos gue Indo Kick. Udah pesan travel belum? Mau travel? Belajar endorse dulu. Udah pesan travel? Udah. Belajar endorse. Udah aman, Bos. Udah pesan travel, ha? Siapa? Itu Indo Kick. Udah aman, Bos. Jam 8 pagi ya, Pen? Jam 8 pagi ya, Pen? Jam 8 pagi tuh, Bos. Oke, siap. Kak, nggak jalan-jalan ke Palopo lagi. Pengen banget sih. Sedih. Pengen balik. Tapi ya, gue nggak tahu mau baliknya kapan. Karena kita belum bisa keluar-keluar rumah nih. Jadi ya, belum tahu balik Palopo kapan. Pengen banget sebenarnya. Halo, Monique. Nggak patah,
Saint Healthy. Buat teman-temanku yang di Salatiga yang mempunyai sepatu yang kotor, yang butek, yang sudah kuning lah, dari warna putih jadi kuning, silakan cuci sepatu di Saint Healthy Salatiga tuh, bersih banget. Gue juga cuci sepatunya di sana sih. Harga terjangkau, cepat, bisa jemput lagi. Wah, kurang apa nih? Liatin muka Wileka aja. Dan katanya disuruh liatin. Memang ya, memang udah kayak gitu. Depan kaca ya malu-malu, tapi di belakang kaca, ganas. Halo kak. Kayak EX aja tuh rambutnya kak. Aduh, EX ini apa ya? Apa? EX. EX. Kayak EE. Oh, bila dong. Yang jelas dong guys. Ganti warna rambut dong. Iya, sebentar Raisa kan ganti warna rambut. Ya, itu lebih jelas ya itu. Apa-apa yang udah tobat belum? Oh, yang lebih baik, yang benar. Mantap bro, makasih, sama-sama. Kak Papen botak dong. Mau botak? Nanti saya botak. Botak, botak. Kak. Kalau kalian pengen pemain basket yang punya Makassar Setengah, ini Mukhtar Malewa, silakan dilihat Instagramnya. Kak naik Adidas. Yang punya Makassar Setengah tuh yang punya setengah Makassar. Yang punya setengah Makassar lah. Kak naik Adidas. Ya kalau saya sih Adidas. Ya saya sih Keta. Kalau saya sih tergantung sih mau naik atau Adidas, yang penting nyaman dipakai dan pada saat kita pakai bahagia. Kak, anjir gue gak ada kerjaan. Botak lebih ganteng kak. Iya sih. Terima kasih ya Ipin sarannya. Halo deh nanti. Kita nyampas sini dulu aja. Ya Tuhan, Novita, jangan gitu dong. Tolong Kak Husein sama Novita silakan ya. Jangan pacaran di rumah saya ya. Mukhtar andalan, bayangin Juri Van Hosen saja tahu loh kalau Mukhtar ini pahlawan kota Makassar, andalan Makassar sepanjang masa. loh kita kok memang kayak Nona Ambon paling cantik kok ini bilang Sen gendutan memang terbaik. Gitu dong, dan kemarin bilang begitu ke? Apa kok bilang tadi? Aduh sudah tidak usah dulu, sudah lupa lagi. Kak Cio atau Kak Hengki, ya Tuhan ini pertanyaan sama saja saya pilih Top atau Jerry. Halo, bebeza. Bahagia. Yang bahagia saya, jangan lihat yang lain. Oh, iya iya. Dicuekin aja. Ya, sudah tahu kan? Kak Husein jangan sebut merek, Kak Husein, tolong ya, di silent. Kak, kalau ganti warna merah lebih keren kayaknya. Lebih keren. Merah samping,
terus sampingnya botak. Terima kasih guys atas masukan kalian, sangat berfaedah buat rambut saya ini. Di saya itu beb sama Kausen. Ini lu. Kausen memang pada saya sombong Kausen. Hey, tolong lo Vita sama Kausen. Kalau ini silakan keluar ya. Tolong pacaran itu lewat teleponan saja, enggak usah live orang. Aduh. Terus maaf bro, what's up bro Jelung yang punya palopo seperempat. Waduh, Nirvin kamu punya banyak akun ya. Warnain rambut ketiak pen. Oh tenang, habis ini rambut ketiak saya warnain sebelah hijau sebelah biru. Yang lihat. Jadi poin ini nih, salut bagus sama Nelvin ini, pakai 2 HP demi nonton live saya. Bagus. Guys, tetap tinggal di rumah ya guys, demi kesehatan kalian. Mas Adi, password apa Mas Adi? 9 ke 1. Memang lo Vita, kamu dukung terus itu Kausen, dukung terus. Halo Tia, Sandra. Sayang. Halo Nova. Apa kabar, Beb? Kabar. Jangan lupa pakai masker ya. Itu siap. Itu harus selalu setiap keluar pintu kamar langsung pakai masker. Apa Beb ini? Oh, bilang dong. Jangan lupa minum biar enggak keselak. Oh iya dong, mesin sudah banyak minuman ini. Will kenapa kabur-kabur? Ya malu dia. Kalau depan kamera gitu dia orangnya, pemalu. Tapi belakangnya menggigit. Aduh, tidak, tadi maksudnya itu giginya menggigit. Aduh. Jadi kita di sini sama udah ke bos gue di sana. Kapan lagi opo-opo? Belum tahu nih. Bulu yang lain diwarnain pen. Ya Tuhan Kausen. Mohon yang lain jangan baca ya. Kalau Kausen lagi chat itu jangan dibaca itu. Menjurus kali menjurus. Jangan yang terlalu menjurus Kausen. Indrawan andalanku, wis. WhatsApp Indrawan yang punya polopo sepertiga. Anyong kak, anyong itu bahasa apa? Korea. Halo. Halo. Anyong tu. Anyong itu apa? Anyong tu. Itu Jepang. Oh. Itu sama kayak sarangnya. Iya. Ayo, muncul di live papan Will biar nggak ada yang mendekat. Buset dah. Kita lo kita. Jaga kesehatan Gana. Ini nih dari tadi kata-kata yang begini, tunggu jaga kesehatan, jaga kondisi. Wah, terima kasih banyak ya. Live bareng katanya Beb. Ayo. Dia pemalu soalnya, gak berani dia. Rambutnya kenapa kak? Ini ya Tuhan, sudah bilang kemarin ini. Jadi kita kemana lewat kakak Nona pe pasar tuh. Gak tahu ada penjual apa ya, penjual telur kah? Gak tahu lempar pakai telur apa itu. Kurang ngerti juga nih. Jadi kena kayak seperti inilah. Lovita. Tak EL ini sama Yuri Van Osen jangan dibaca ya. Menjerumus sekali kamu ini. Aduh, ini orang habis 2 puasa lagi. Main gigit-gigit nih, tidak, maksudnya itu gigit makanan kamu nih, pikiran selalu ya Tuhan. Berdoa di sini, berdoa ya Lovita ya. Jakarta sepi ya, iya benar banget, Jakarta lagi sepi-sepinya banget nih.
Kak, buat shooting guard bagusnya pakai sepatu apa ya, Kak? Ya kalau saya sih di mana ya? Terserah kamu pakai sepatu apa, yang penting kamu itu nyaman pada saat pakainya. Mau pakai Adidas, Nike atau sepatu apapun. Kalau kamu nyaman pakainya, itulah yang apa? Yang terbaik berarti. Soalnya saya punya sepatu ada Adidas, ada Nike sih. Dan saya juga suka-suka dua-duanya aja. Enggak terlalu gimana ya? Kayak misalkan saya pencinta Kyrie, saya harus pakai sepatu Kyrie, terus itu enggak sih. Oh, bulu kaki, bilang lu enggak usah. Aduh, bikin kita jadi ngebegadang malam ini. Kak Duban lagi di mana? Lagi di ini, lagi di Jakarta, lagi di apartemen. Oh. Waduh, kurang ajar juga ya kita ditipu pakai bahasa Korea nih. Jangan lupa bernapas ya, Kak. Ini sudah dari tadi. Ya Tuhan. Sudah dari tadi bernapas. Sebelum live juga sudah bernapas. Dari live juga sudah bernapas. Tapi terima kasih, Ipin. Kamu sudah mengingatkan saya. Stay safe, Kak. Iya, makasih. Beb. Sini sudah, Beb. Beb, parah. Dia pemalu ya di depan kamera. Gak berani dia. Kak, nyanyi lagu Maroon Jual dong. Wih. Pengen ya? Hihi. Pengen banget atau pengen aja? Gede banget. Hengki. Oke. Okay. Let's go, Hengki. Nyong. Nyaman pakai carry. Ya udah, kamu kalau nyaman pakai carry, udah pakai carry aja. Brother gue ini. Tuhan, kok di mana ini? Gelap sekali. Di kamar gue lah. Oh, Hengki. Bersih. Ingat pakai kamar pelan-pelan ya, pakai kamar pelan-pelan. Eh, apa? Kurier. Oi. Kok belum coklat, kok mau kasih ke Wilek itu, tapi ada coklat. Iya. Kelupaan, cuy. Ya udah toh, enggak pernah basi lo tahu kan? Iya, makan sudah yang penting kasih tinggal saya toh sudah tahu kan? ada yang kasih kita tantangan sap, tapi putar-putar. Iya, so, hampir tulang belakang hampir patah tuh, yes kon. Bukan, saya kira ini cuk, saya kira mungkin kita mau latihan dance. Pele, putar-putar itu. Weh, kasih lampu itu nyong, ini bagaimana orang mulia kamu ini? Sabar dong, jangan marah-marah. Pele, makan banyak terus persiapan ke apa? Eli, kita ini makan banyak karena lapar, bukan untuk persiapan apa. Kamu ini pikiran macam minus ke apa? Ya ampun, rambutnya iya nih, Eraf. Gimana, Eraf? Kali-kali keadaannya, kalau kalian pengen, silakan beri di wow. Kusma lagi apa? Pele, ya, yang kita itu ini kasih kita tantangan, niat kasih darah kita apa? Siapa? Eli. Pele, kok kamar super sini? Mana? Cuma saya belum sapu. Aduh, iya, nggak apa-apa. Kalau sapu kan harus dua kali tuh. Pele, ini kayak dua tahun sapu. Enak ya, Pele? Enak ya? Nggak sakit. Eh, hati-hati. Jangan terlalu keras ya, Gi. El, gue ngefans sama gaya pusap lo, El. WL, tuh El. Ada yang ngefans, El. Ada yang suka sama gaya pusap lo, El. El, ini pusap gini. Habis ini, El yakin gue pusap. El, halo Citra, lain daripada yang lain. Iya benar, sampai satu belakang yang dipus apa aja. Ini si Papen nggak pernah ajak saya ke Palopo, padahal udah aja pernah ajak dia ke Papua. Kak Hengki main ke Palopo, Kak. Ditunggu ya kedatangan Hengki Lagai buat teman-teman. Kak Hengki kebiasaan jelek ke Papen apa? Mau tahu kebiasaan Kak? Ya udah, Kak Papen punya kebiasaan jelek itu kalau angkat pantat kanan. Apa? Angkat pantat sedikit itu udah tahu itu jelek banget. Enggak, itu maksudnya jadi... Ya kita punya kebiasaan sih, maksudnya ya Hengki kalau udah angkat pangkat itu ya gitu, buang angin. Anginnya gak kontrol lagi. Papen, kok punya fans terlalu banyak? Fans bands lah, fans kanal pot lah. Eh, buat fanbase gue, jangan sampai kalian nge-follow Lovita ini ya, Lvita L. Bahaya!
bisa-bisa kalian mengetahui sejarah sejarahnya. Papen baterai sebelah kanan ya ada. Gak habis-habis kak baterainya pakai 2 HP. Memang kamu terbaik, Melvin, kamu terbaik. Oke? Okay? Papen sama Kaengki sudah ditunggu terus di Palopo. Papen sudah ditunggu di Palopo tuh. Mana Wilkan gak minum ah? Haha, konto takaruan. Iya, konto takaruan. Takaruan bukan takaruan. Papen ini baga-baga. Tidak mau ajak saya. Siapa ini? Tanyalah siapa Pak Din. Itu? Pak Din ya? Iya, Pak Din. Wileke, mana Wileke kasih masuk Wileke dong? Mau lihat orang. Di sini, makanya duduk sini. Duduk di sini, sayang. Kok sama Papen? Kok sama saya biasa pelan jahat-jahat sama Wileke pelan-pelan? Emang-emang gitu dia. Papi kok sama saya? Bikinnya... Sampai ketemu di SMA 3. Oke, okay, see you SMA 3. Manet. Nasabah. Hah? Nasabah. Sorry guys, saya buka baju ya. Abis ih, kamu kok anak-anak gitu. Guys, Hengki dengan Papen tukang ketuk. Jangan kalian dengar Lovita itu. Jangan deh, kalian jangan sampai mendengar kata-kata Lovita ini, oke? Okay? Kalau kalian dengar, mending kalian percaya komen Jerry saja. Gimana kita kakak-kakak itu, dia ajak kita makan terus. Aduh, siapa-siapa nih penonton-penonton setia nih? What's up guys-guys gue, penonton-penonton setia. Terima kasih ya. Iya, kita live tidak jelas begini. Ya karena kurang kerjaan aja guys. Ben kapan lu ke Palopo? Sama ke Makassar lo. Pulang dari Makassar. Ben, aku tadi sudah Ben, saya tadi sudah ambil mobil. Saya sudah ambil mobil, sudah mau jalan. Set masuk di Batik Air. Makassar Merauke di cancel. Cancel. Terus di mobilnya gimana? Atau... Hah? Ya udah saya ganti tanggal berangkat jadi tanggal 10. 10. Mm-hmm. Nah. Kak Hengki ikut Palopo juga lah, iya. Ini dia tinggal tanya, iya kita nanti akan datang adik. Fatur. Pernah ke Bangka Belitung tidak? Belum pernah, makanya ajak aja ke sana sudah. Ayo ajak Tarkam ke sana. Ah. Pernah ke Balapetung? Bangka bos. Oh. Berbadin. Bangka Belitung bos. Ah tes toing di. Ah. Oke Lovita, bye bye Lovita, sampai jumpa, sehat selalu ya. Salam sama mama, sama mama papa tuh. Pacaran online tuh gimana loh? Teleponan lah bos. Gimana itu teleponan? Mas Gojek. Itu ojek online. Hengki. Gimana bos? Kabarnya adikmu gimana? Siapa? Randi Putra. Papen, lagi nyim foto sudah? Sudah. Padi sudah lihat foto di PL yang terkapar. Ini dia koronia, bukan corona yang kena. Ini virus baru koronia. Ada di mes ya? Ada di mes kayak nggak ada tapi. Nggak pernah keluar kamar soalnya. Itu mending segera dibuatkan anu. Oh jangan lah, jangan. Kak jalan-jalan ke Spensa, nah siap Pak Tur. Papa jangan lupa punya teman ini nih. Jalan-jalan ke Spencer. Semua sekolah di Palopo kita akan jalan-jalan sama Om Arnold. Kita kasih berkat sedikit dulu. Sama saya itu apa mau Om Arnold lagi? Hengki mau ke Palopo dah? Iya, tapi mau ke Makassar dulu. Acara apa? Ke Toraja. Mau ke Toraja. Acara apa? Ada pacar saya sana, bos. Oh, pacarmu sana. Oh, pacarmu orang Toraja. Iya, orang Toraja. Torajanya di mana? Rantai Pau. Wih, Rantai Pau. Aku udah pernah ke sana loh. Iya. Iya, iya. Gua dikala dong, gua punya pacar orang tua aja tapi aku udah ke sana. Tahu kayak Laloi. Negeri atas awan. Lolai. Lolai, Laloi. 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 Aku mikir juga. Iya. Laloi. Lolai. Negeri atas awan. Lolai.
lo lalu lo lain. Capek nonton setia sampai 2 HP. Lalu bocah gendut. Buset. Lagi di Jakarta kalau kirim makanan Jakarta, boleh. Aku, kalau aku kirim makanan boleh. Boleh banget dong. Sekarang kalau